Selamat sore teman-teman. Kembali dari distrik Grimih, Kabupaten Lanijaya, Papua. Kegiatan sore ini kita akan jalan-jalan ke lapangan terbang. Saya juga belum pernah ke sana, baru pertama kali. Katanya sih pemenangnya bagus. Kita akan jalan bersama dengan anak-anak sekolah, anak-anak murid. Wah, ini ada apa? Tidak ada apa. Untuk kopi apa? Masih jauh ke tidak? Jauh. Ini saya kasih masuk ini nanti. Berarti Ika gereja di sini kah? Kamu juga? Kenapa tidak ke bawah? Padahal dekat ke bawah. Masa ke bawah, Pak Guru? Hah? Kamu ke bawah? Yang gedung putih bukan di bagian sana. Oh, bukan yang dekat pasar itu, bukan? Iya, bukan. Nah, dekat kali baru bagian sebelah lagi. Yang Ibu Rusna punya kios? Oh, iya. Baru bagian di situ. Saya sudah capek. Ini kiat. Kepala sekolah, Pak. Mana? Ini Anto? Anto yang depan. Yang depan toh? Juga akan melihat Anto. Atau kali pas gabung gambar terek dia jahat. Wah, lumayan juga toh. Asap yang itu, Pak Guru. Yang tadi ya. Oh, itu yang asap itu orang bakar ya? Iya. Ini gereja. Gereja apa namanya ini? Eh? Aniwo. Matahari juga ada di mana? Di tepi gunung tadi. Baik. Ya baik. Ya baik toh? Iya. Kotak apa? Matai babi. Iya, tidak. Ini lapangan terbang ya? Sampai di sini. Tapi sudah pakai lagi. Pakai tangan ini? Bukan pakai alat eksa itu tidak? Wih, bisa rata begini. Tapi pesawat di sini sudah tidak ada lah. Pemandangan cantik apa? Akhirnya kita sampai di lapangan terbang. Lapangan terbangnya panjang sekitar 1 km. Ini pernah muncul di film Timur Indonesia. Syutingnya di sini.
Di mana? Di sana itu. Baru jalan turun lihat mana? Sebelah sini. Ini, itu ada air minum itu. Kotor ke tidak? Dari pipa. Dari pipa kah? Iya. Bersih. Air. Itu kelihatan. Coba ayo, kau minum dulu. Ikan tidak ada. Ikan mau ke sini. Tapi kakak satu hari sudah sini. Ada kakaknya di sini. Ini apa Ika? Iya. Tapi kakaknya tugas di sini. Ada apa anak pertama dari kawin orang di sini tidak. Kakaknya di sini. Iya. Kita sudah potong. Baru sudah lagi. Itu apa gereja? Aula. Aula. Oh, ini aula besar ya. Iya. Di 18 gereja mau gabung 3800 sini. Itu air lagi tuh dari situ. Mana? Air pancur ini tidak lagi. Ah sudah. Nanti perut sakit deh. Ya tidak biasa minum begitu. Air mentah. Air masak gitu. Iya. Air masak boleh. Iya. Capek. Masuk di lapangan dari keturun lah, itu juga bisa. Di mana? Di bahasa dan kita tanda naik itu. Perjalanan luar biasa. Bisa kan tidak? Mobil bisa masuk situ. Di rumah dekat sini. Lihat sini bisa kan tidak? Bisa. Ya pernah naik terus lihat sini. Naik nonton mereka. Lihat sini. Ini yang rumah sakit lama. Ini orang barat bikin ya? Orang barat. Mana? Itu? Gelap ya. Kau pernah masuk? Ini namanya ekspedisi. Kita jalan udah berapa kilo ini? Sekitar 5 kilo kan. Katanya kecil. Kali ini berapa kilo dari mana itu sih? Tahu. Ini bekas rumah sakit. Kau pernah masuk situ? Asal sekali saja dari luar. Lihat. Macam rumah hantu ya? Gelap. Ini sudah miring kan. Coba kau ambil tebu satu. Itu ya. Orang kejar nanti. Kena ini, kena denda. Orang beranus, kena denda. Oh itu lagi orang gali ke sana tuh. Ini di sini apa pagar gitu. Memang orang sini kuat-kuat tuh. Oh, kebu ini kebu. Ah, itu orang saya pikir babi tadi. Itu anak kecimun yang masih berani. Waya. Kok capek kah tidak? Ayo duluan. Ih, tebu itu banyak apa? Minta boleh? Iya kan? Papa satu kah? Yeah.
Yuk. Eh? Apa? Siapa itu? Selamat malam. Kita makan sini juga boleh. Oh, itu tadi ya, Tis. Kenapa dia tidak makan? Nasi di rumah masih ada? Ini cukup. Dan saya tidur di sini. Itu. Ah, terus pakai kasur. Ini empuk tuh. Badan sakit gitu ya? Makan di Honi enak ya. Berapa orang kau tidur sini, Nataliko? Ikan dipiara kah? Dipiara? Di sungai? Yang rawa-rawa begitu ya? Ikan apa? Jauh? Ya jauh tempatnya. Jauh tidak, dekat. Nambume ke sana lagi. Mata air baru sebelah itu. Arah gereja baru di belakang. Banyak orang mancing. Kau pakai umpan apa jadi? Pakai umpan apa? Cacing turun. Pakai ini boleh, lumut kah? Pakai ubi kuning boleh, Pak Guru? Ya, ubi juga bisa toh. Saya juga suka mancing, tapi kalau tidak ada ikannya. Makan apa ini? Cacing turun. Kapan? Bebas. Tapi kapan-kapan kita mau jalan itu. Tapi tidak tidak marah toh, orang di sana tidak marah toh. Saya mancing stick, Guru. Eh? Mancing stick. Stick kamu pakai? Saya ada mancing stick. Iya. Tadi sebelah. Ah, kalau empang-empang kecil pancing stick tidak bagus, yang biasa saja toh. Yang pakai longko. Iya. Gali ubi boleh, Labranus. Baru kita bakar. Pakai satu kali skop tuh, bongkar satu kali tuh. Apa film yang ini saja, Pak Guru? Ah tidak, itu pada pemotor. Kemarin dia simpan di dalam rumah pas pulang toh. Pas saya datang saya keluar lagi. Itu motor tidak bisa lagi, motor tua. Nanti sampai di bawah situ rantai putus lagi. Wah. Kalau ada Lemranus ikut boleh, dia dorong. Saya pulang dulu ya. Yo, saya mau baring-baring dulu. Nanti kalau itu saya kesini. Kalau tidak panas. Balik ke rumah. Tidur. Sepi sekali.